Yuk, usaha mang nunggu gampang tak edit. Merasuki musetan apa? Budi. Eh Mas Kiri, ngapain kamu mereka? Aduh. Foto dengan ada war. Yo, ini punya aku sekarang. Ya.
Ini dia kita lagi ada di Sanhok dengan sedang mencari boot untuk di killer. Dia boot. Bootnya yang ada di Sanhok Quarry Thailand. Para boot-boot. Ini boot beneran. Ini Budi tadi bos. Menggunakan trek downhill di Banjarnegara. Tapi posisinya luar biasa treknya. Sangat sulit. Ya. Hari ini kita memasuki terowongan gua yang panjangnya hampir 3 atau 5 meteran. Treknya begitu sulit sahabat. Jangan sampai kalian kesini tanpa ada pengamanan yang khusus. Oke. Okay. Apalagi jadi damping oleh senior. Oke okay, ya. Oke, okay, kita lanjut. Oke okay, ya. Aduh, ngantol. Oke. Okay. Hati-hati bro. Oke, bagaimana? Bro Fabi? Minta tolong? Oke. Sepertinya dia agak kesusahan. Dengan semangat. Ya. Gak apa-apa, semangat semesteran akhir. Untuk menuju wisuda. Ini adalah trik untuk wisuda biar cepat. Oke, bagaimana Pak Bedul? Bisa. Bisa? Oke. Okay. Bisa ambiar okay. Ya. Bisa. Siap. Yang ambiar biar di alun-alun Wonosobo saja. Oke, okay, makasih. Bagaimana? Mau ditinggal saja pitnya? Oke, okay, ya lanjut. Gak apa-apa. Tetap semangat. Ya. Kiranya susah tinggal aja nanti kita suruh Wahyu saja untuk ambil atau gak Pak Jumana. Ya, oke. Okay. Ini adalah salah satu tantangan yang ada di kegiatan Trabas kali ini. Bagaimana, Gary? Sepertinya keberatan bawa dirinya sendiri. Ya, lihat medannya kayak gini. Sana, oke, okay, ke sana. Ya. Ya, ini kita ada di puncak dari bukit apa kita senengnya? Gemantung, Karang Gemantung. Viewnya sana bagus, hutan-hutan, pinus. Ini adalah recommended sekali buat teman-teman yang suka adventure. Ini ada di wilayah Pegedongan Banjarnegara. Lihat. Wah, suasananya oke banget. Ya, kita semuanya turun dari Karang Gemantung. Ini treknya sangat susah sehingga teman-teman yang ada di PGC melakukan gotong royong bersama mengangkat sepeda. Okay. Karena jalurnya tidak memungkinkan untuk kita naiki sepeda begitu Bang Herman. Oke okay, ya, ini licin ya. Apalagi sepeda yang modelnya agak lawas. Ya, ya itu. Ya, nah, itu ya. Lah, itu harus dijonjong, disorong. Setialah sama motor. Oke. Okay. Sudah sampai puncak. Ini tawane kayak probol suara. Ayo kan anak memasuki terowongan. Apapun yang terjadi. Oke, ayo terus. Walaupun medannya berat, bro. Ini luar biasa. Bagaimana, ini, Mas Putih? Siap kita naik di ke Karang Gendul. Karang Gendul. Karang Gemantung, bukan Karang Gemantung. Saya kira Karang Gendul kan ada Karang enggak ada? Gendul. Oh iya, ini ada Gendul, Karang Gendul. Karang Gendul. Halo. Ya. Kita rela enggak nonton sobat ambiar. Ayo nonton jemput. Nah, ternyata ini digotong karena posisi medan terlalu sempit dan berlubang.
Wah, rosok-rosok. Asem, jalurnya mantap, sip, sorry, amatiran bro, tapi jalurnya mantap. Lanjut. Hujan guys, treknya basah. Ini federal sampai sini jos. Luar biasa lethal itu motornya, motor. Ngapa pak? Ah, mantap. Sip. Tipis-tipis. Ya. Yeah. Mantap. Ada yang ketinggalan. Ketinggalan ini. Set. Set. Mantap. Oke, Bat, hari ini kita sudah sampai di pos 1. Pos 1-nya luar biasa. Ada medangat mendoan. Disambut oleh Ibu RW. Ada kacang godok, ada mendoan sama brownies, kerupuk dan tripping gedang. Luar biasa di pos 1 disambut oleh Ibu RW. Besok-besok kalau goes ya seperti ini sajalah. Bisa marong-marong tim ikul mendoan. Di sana Bang Irman. Banyaknya makan ngotonya sedikit. Yang keluar minyaknya sedikit dimakan banyak. Mantap. Foto sambal, sambal. Ya, di gelombang 2. Tapi di pos yang sama. Ini rese, ya, gorengan rese, sambal sama tahu, petenya ini petenya ya. Waduh. Pos 2 bro, madang. Isi bebek. Wah, pete, sambal. Paket. Wah, paket komplit. Suaranya terisi lagi ketika sudah melihat yang seger-seger, yang berik-berik. Madang, orang Madang mati. Ini dia sisa-sisanya.
Jadi bedul, pete, dapak keris. Ya, gelombang ketiga di pos yang sama. Agora matang. Tas lah, kalau tunggu tambah karok. Aduh, aduh. Enggak, Allah. Enggak matang. Cuci mulut. Cuci mulut. Granat. Granat terakhir. Oke. Lepar ke lepung. Mata ke jeblung.